Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 31 Juli 2022, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang oleh dia dan di dalam dia segala sesuatu telah diciptakan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami semua dituntun ke dalam seluruh kebenaran, hidup kami diubahkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini, tanggal 31 Juli tahun 2022, berjudul Bersyukurlah dalam Doa dan Pujian. Ayat inti terdapat dalam Keluaran 15 ayat 2, berbunyi, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku, Ia Allahku, kupuji Dia, Ia Allah Bapaku, kuluhurkan Dia. Dalam doa dan percakapan sendirianlah Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menerima hikmat dan kuasa. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam mencari saat yang tenang pada waktu subuh dan waktu senja untuk berhubungan dengan Bapa mereka yang di sorga. Dan sepanjang hari biarlah mereka mengangkat hati mereka kepada Allah. Pada setiap langkah jalan kita, Ia berkata, Sebab aku ini, Tuhan, Allahmu, memegang tangan kananmu. Janganlah takut, aku yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada tahun-tahun permulaan mereka, maka betapa kesegaran dan kuasa, betapa kegembiraan dan kemanisan akan memenuhi kehidupan mereka. Dikutip dari seri Membina Keluarga Jilid 3 halaman 244 dan 245. Ketika bangsa Israel berjalan melalui padang gurun, memeriahkan perjalanan mereka dengan musik nyanyian kudus, demikianlah Allah meminta anak-anak-Nya sekarang supaya bergembira dalam kehidupan musafir mereka. Sedikit saja sarana yang lebih efektif untuk menanamkan firman-Nya dalam ingatan daripada mengulang-ulanginya dalam nyanyian. Dan nyanyian seperti itu mempunyai kuasa yang ajaib. Nyanyian seperti itu memiliki kuasa untuk menaklukkan sifat yang kasar dan ceroboh, kuasa untuk menguatkan pikiran dan membangkitkan simpati, meningkatkan keharmonisan tindakan dan menghapus kemuraman, serta prasangka yang merusak semangat dan melemahkan usaha. Hendaklah ada nyanyian di sekolah, sehingga murid-murid akan ditarik lebih dekat kepada Allah, kepada guru-guru mereka, dan kepada satu dengan yang lain. Sebagai bagian dari acara kebaktian gereja, menyanyi adalah perbuatan kebaktian yang sama seperti berdoa. Dikutip dari seri Membina Keluarga, Jilid 3, halaman 153 dan 154. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Menyanyi adalah sama seperti berdoa. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 233 paragraf 5 berbunyi, Sebagai bagian dari acara kebaktian gereja, menyanyi adalah perbuatan kebaktian yang sama seperti berdoa. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menyatakan dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 147 paragraf 16. Lagu pujian adalah suasana sorga. Dan ketika sorga bersentuhan dengan bumi, ada musik dan nyanyian. Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring, Yesaya 51 ayat 3. Itu sebabnya Yesus, anak Allah, bernyanyi, sebab lagu pujian adalah suasana sorga. The Voice in Speech and Song, halaman 412 paragraf 2, menyatakan, Dengan sebuah nyanyian, Yesus dalam kehidupannya di bumi menghadapi pencobaan. Sering ketika kata-kata tajam yang menusuk diucapkan,
sering ketika suasana sekelilingnya padat dengan kemuraman, dengan ketidakpuasan, ketidakpercayaan, atau ketakutan yang menindas, terdengar nyanyian imannya dan kegembiraan kudus. Dan pada malam terakhir perjamuan Paskah yang menyedihkan itu, ketika dia akan pergi kepada peristiwa pengkhianatan dan kematian, Yesus mengangkat suaranya dalam pujian Mazmur. Dan Mazmur yang Yesus nyanyikan adalah Mazmur 113 dan 116. Karenanya, sehubungan dengan pujian, Roh Nubuat menjelaskan dalam From the Heart halaman 70 paragraf 4. Sejarah nyanyian Alkitab penuh anjuran mengenai penggunaan dan manfaat musik dan nyanyian. Musik sering diselewengkan untuk melayani maksud-maksud jahat, sehingga dengan demikian menjadi salah satu alat pencobaan yang paling memikat. Tetapi, jika digunakan dengan benar, musik itu adalah suatu karunia Allah yang indah. Dengan tujuan untuk mengangkat pikiran kepada tema yang tinggi dan mulia, untuk mengilhami dan mengangkat jiwa. Dan salah satu penggunaan yang benar adalah seperti yang renungan hari ini ceritakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 233 paragraf 3. Berkata, ketika bangsa Israel berjalan melalui padang gurun, memeriahkan perjalanan mereka dengan musik nyanyian kudus, demikianlah Allah meminta anak-anak-Nya sekarang supaya bergembira dalam kehidupan musafir mereka. Seperti bangsa Israel, selagi kita berjalan menuju negeri perjanjian, kita perlu memeriahkan perjalanan kita dengan nyanyian. Sebab ingat, nyanyian adalah doa. Renungan hari ini menjelaskan bahwa nyanyian itu juga punya kuasa ajaib, punya kuasa untuk menaklukkan sifat yang kasar dan ceroboh, punya kuasa untuk kuatkan pikiran dan bangkitkan simpati. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 154 paragraf 1. Hendaklah ada nyanyian di rumah, yakni nyanyian-nyanyian yang indah dan merdu, dan yang sedikit saja kata-kata mencela, tetapi yang lebih banyak kata-kata menggembirakan dan pengharapan serta sukacita. Hendaklah ada nyanyian di sekolah, sehingga murid-murid akan ditarik lebih dekat kepada Allah, kepada guru-guru mereka, dan kepada satu dengan yang lain. Nyanyian apakah yang kita dengarkan di rumah? Nyanyian apakah yang didengarkan di sekolah? Adakah untuk mengangkat kita kepada perkara yang tinggi dan mulia serta sorgawi? Adakah lagu yang kita dengar menuntun kita menuju negeri perjanjian atau malah membawa kita kembali ke Mesir? Ingat, nyanyian adalah doa. Karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 154 paragraf 3. Manakala penebus kita membawa kita sampai ke pintu gerbang zaman kekal yang penuh dengan kemuliaan Allah, maka kita dapat menangkap tema pujian dan syukur dari biduan sorga yang mengelilingi tahta dan manakala gema nyanyian malaikat-malaikat dinyanyikan dalam rumah kita di bumi, hati akan ditarik lebih dekat kepada penyanyi-penyanyi sorga. Persekutuan sorga berawal di bumi. Kita mempelajari nada dasar pujian itu di dunia. Kita belajar nada dasar pujian di sorga bukan nanti waktu kita tiba di sorga, tetapi sudah mulai di dunia ini. Dan itu bukan dengan hiruk-pikuk musik dunia, tetapi dengan musik sorgawi. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini tentang nyanyian sama seperti doa. Karenanya penting kami bernyanyi dengan benar, sebab bila mana digunakan dengan benar, nyanyian mempunyai kuasa ajaib, kuasa yang mengubahkan hidup kami. Dan oleh karena itu penting bagi kami untuk memiliki Kristus dalam hidup ini, sebab Kristus pada saat menghadapi tantangan di dunia ini, dia bernyanyi. Dia juga bernyanyi untuk menghibur. Dan bahkan pada waktu dia hendak menghadapi pengkhianatan dan kematian, dia mengangkat suaranya memuji dalam Mazmur.
Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anakmu dalam hati ini, agar dalam hidup kami, nyanyian dan doa adalah serupa. Kami sering bernyanyi, kami sering berdoa, sebagaimana kami berjalan menuju negeri perjanjian. Tolong kami agar tiba di sana, sehingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama Bapa dan Anak serta para malaikat, menyanyi dan memuji Bapa dan Anak. Dan untuk itu kami sudah mulai belajar nada dasar di dunia ini. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Bersama kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Sing and shout the victory. We'll sing.